Habis itu kita mai tengok satu lagi. Dia kata begini. Masalahnya, masalah orang ajar dua kalimah syahadah bagi orang masuk agama Islam. Orang kufur yang nak masuk dalam Islam, mesti dah kena melalui mengucap. Mengucap habwalidah. Kalau orang itu boleh bercakap, kalau tak boleh bercakap, dia melalui isyarat. Biar orang faham. Supaya orang bisu, dia berkecak isyarat. Orang faham isyarat, dia faham yang kata lagu ni tu. Baik. Maka kita kata ada bisu ni, kena ucap. Kena kata, cakap apa enggak? Kena kata. Apa nak kata apa? Nak kata perkataan, panggil kalimah. Kalimah. Kalimah syahadah. Perkataan yang menunjuk atas dia sanggup. Mengaku sungguh-sungguh bahawasanya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, tak ada yang lain. Kelimah ni, perkataan ni lah menunjuk dalil atas dia tu mengaku gitu. Sampai yang panggil tu tadi dalam mengaji apa lagi tu, kelebihan manusia tu. Betul wama walak dia ada lagi huraya setengah pada je. Sebab apa Tuhan bersumpah kita manusia? Kerana manusia Allah Ta'ala bagi kelebihan lidah boleh bertutup. Ada dengan bibir mulut. Boleh menolong macam-macam. Lidah boleh bertutup, antara boleh bertutup ucap la ilaha illallah. Maka apabila kita orang aslinya keturunan kita tu ibu bapa kita tu Islam dari awal, jatuh ke anak, dia panggil keturunan. Agama dia panggil mengikut salah satu. Bapa ke Islam ataupun ibu ke Islam, boleh anak, anak pakai hukum Islam. Tak ada kena dengan mengucap. Yang ni tidak wajib mengucap selain pada dalam ibadat. Lagu mana? Bapa Islam saja, ibu bukan Islam boleh ke? Tersaunya lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan kafirah kitabiah. Dengan syarat-syaratnya, perempuan Yahudiah atau perempuan Nasraniah boleh kahwin dengan lelaki Muslim. Tak ada mesti mengucap dua kalimah syahadah, tapi dengan syarat itu kau mengajibat dia semula. Noyak sepitah lalu. Rupa masalahnya. Berkahwin sah, tak ada kena masuk mengucap sekali. Jadi suaminya Muslim, isterinya kafirah kitabiah. Boleh anak. Bila anak, anak pun hukum. Anak hukum Muslim. Sebab dia ikut salah satu. Ini bapa Islam, maka anak Islam. Kalau masa ibu saja Muslimah, bapa kafir, tak ada. Dia tak boleh nak kahwin sama sekali. Perempuan Muslimah. Tersawab zina itu. Tak itu kan? Tersawab zina. Zina dengan kafir, na'udzubillah min zalik. Boleh anak. Anak tak nak zina lah panggil. Tak ada pok pada syarak. Apa anak pun nak hukum. Anak Muslim. Sahabat. Sahabat perempuan mak dia ni Muslimah. Dia berzina dengan kafir. Zina bukan anak si kafir. Maka anak ni Muslimah. Apalagi sama Islam, laki suami isteri itu Islam, boleh anak Islam. Tak ada lah. Ada pohon nak bercara di sininya, orang kafir. Walaupun dia percaya dia apa ini, tapi selagi mana dia tak ucap, tak boleh nak hukum dia tu Muslim. Walaupun kecak akhirat, panah gini, panah hurai agama, tapi mengucap tak? Tak mau mengucap. Selama itu tak hukumkan dengan Muslim. Okay, berapa banyak orang amustasyrikin, orientalis. Panah mengajar tafsir, mengajar hadis, tuai kufur. Tak mengucap dua kalimah syahadah. Maka bila nak jadi Islam, dia kena mengucap. Maka mengucap tu, demo sini tulis kata, ajar dengan kata la ilaha illallah sahaja, kata dia. Hingga akhir. Dengan tak kata asyhadu itu, adakah boleh? Kalau tanya boleh tak boleh, boleh ya. Sah ke tak sah? Itu khilaf dah lah. Khilaf. Satu kan kata, ya sah dah jadi Muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dah. Sebab dia puca khilaf dari mana? Dari riwayat hadis. Umirtu an uqatilan nasa jami'an. Bila dia pergi duduk di Madinah. Ya dulu dah suruh sabar wasbir nafsaka ma'al ladzina da'una wasbir li hukmi rabbika wala hada takum ka sahibil hu. Dulu dah suruh sabar. Apabila dia hijrah pergi ke Madinah masuk tahun yang kedua, umirtu
diperintah akan aku, yakni oleh Allah. Allah benar dah aku. Allah suruh aku an uqatilan nasa, bahawa aku memerangi segala manusia. Sehingga mana tu? Hatta, satu riwayat, hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ambil riwayat tu menunjuk kata tak ada syarat syahadu. Nanti amannya riwayat tu. Satu riwayat lagi, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga mereka menyaksikan bahwasanya, atau al-mukhafafah min al-thaqilah tu, hatta yashhadu alla ilaha illallah. Maksud riwayat ni syarat nak sah tu kena sebut asyhadu. Satu pun tak apa dah. Masalah asyhadu alla ilaha illallah, hak kedua tak payah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak apalah asyhadu sah, tapi kena mai wa. Jadi kata mari asyhadu tak sah. Ni satu kaum hukum gitu. Satu kali dia orang Ahmad yang ambil petak, hatta yaqulu, sehingga kata la ilaha illallah, tak apa dah. Tengok dia masa dia pergi kepada pak penakil dia dah. Dia kata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka yaumal qiyamah indallah. Jadi ala kuliah nak jawab kata masalah ni khilafiyah. Maka seelok dan lebih molatnya tengok keadaan. Kalau orang yang senang mulut rengeng, senang kita ajak asyhadu penuh supaya lepas daripada bertutur kata asyhadu alla ilaha illallah. Pas cara ajar dia panah cara mengajar. Ajar budak tak kena ajar sebaris. Ajar seko-seko. Bul, bul. Ya, ya ayyuhal, ayyuhal. Ajar budak kan. Apa hal ni kadang lebih dah budak kira tua pun. Nak kata tak boleh doa asyhad. Asyhad. Kita ajar asyhadu. Jawab asyhadu. An la la. Atau asyhadu alla. Jawab asyhadu alla ilaha illallah. Aja. Lepas tu suruh dia teh lah. Jadi kenapa payah sangat dia nak tak nak kata asyhadu tak boleh lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kaum kata sah dah. Tapi untuk supaya kita nak wi supaya tak betul kata lepas ada khilaf ra'inkan khilaf kita hajar asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah ayat kedua wa anna Muhammadar Rasulullah. Kena ucapkan penuh gak asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia wamai asyhadu pula tak kena berbuhuar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau buat asyhadu kena ada wa anna Muhammadar Rasulullah. Anak mengajar pun ngaji dulu mengajar dah. Lagi kau juga. Itu dia. Baiklah, gitulah kesimpulannya kata ini masalah khilaf di antara ulama tentang syarat asyhadu ataupun tidaknya. Itu. Pucuk khilaf mari daripada riwayat tadilah.